بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama nuf'a fi ulumi fi darini amin watlub li'ilmin summa laqinhul wara azzim kalamar rabbi watkhur tu'sam watlub tuntut olehmu li'ilmin bagi ilmu summa laqinhul wara, kemudian ajarkan olehmu ilmu itu kepada makhluk. Jadi kita cari ilmu, ngaji udah dapat ajarin. Jadi ngajarin orang tuh disuruh. Jangan sampai kita udah punya ilmu enggak ngajarin. Khawatir entar yang ngajar yang kagak iya. Yang nyari ilmu serius dan lagi banyak ini. Khawatir begitu. Khawatir yang ngajar yang ngajinya kagak banyak mau ngajarin aja. Apa jadinya nanti? Nah, yang udah banyak ngajinya, ilmunya udah banyak ngajar. Nah, gitu. Kenapa? Karena insya Allah kalau orang yang banyak ngajinya lalu dia ngajar, insya Allah lebih aman, aman insya Allah. Tapi kalau orang yang nggak banyak ngajinya, ya, pengen ngajar aja ini bahaya. Ya. Kalau kita udah bisa, ajarin. Kan penceramah yang galak yang mana tuh? Yang apa namanya yang lebih vokal yang gak bisa baca kitab ya. Yang bisa baca kitab ngomongnya. Hati-hati. Sekarang kan begitu yang berani yang gak bisa baca kitab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bolehin ceramah di dalam gereja. Begitu akhirnya. Jadi kita udah ngaji banyak ajarin. Azim kalamar rabbi wathur tu'samu. Agungkan olehmu kalam Tuhan ya. Dan bersucilah engkau niscaya engkau akan dipelihara. Kalam Tuhan maksudnya apa? Al-Qur'an ya. Zakaron Nazimu fi al baiti arba'a syu'abin, menyebutkan oleh Nazim pada bait ini akan empat cabang iman. Fayuqalu ala naski ma marra, maka dikatakan atas tertib apa yang telah lalu. Wa syu'batu sabi'ata asyarata talabul ilmi, cabang iman yang ke-17 yaitu menuntut ilmu. An Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata ia, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sa'ata alafi sanatin siyamun naharaha wa qiyamun layaliyaha maqbulan ghairu mardudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mencari ilmu satu bab yang dia mengambil manfaat dengan ilmunya itu untuk akhiratnya dan dunianya, kana khairan lahu min umri dunya, niscaya itu lebih baik untuknya daripada umur dunia sab'ata alafi sanatin, 7000 tahun. Masyaallah, satu bab pak ilmu. Kita belajar ilmu satu bab lebih baik daripada umur dunia 7000 tahun.
Dan 7000 tahun ini bukan kopong melompong begitu aja, 7000 tahun. Siyamun nahara wa qiyamun layaliyah. Puasa di siang harinya, 7000 tahun puasa. 7000 tahun salat malam. Diterima apa kagak? Maqbulan ghairu mardudin. Itu amalnya, puasanya, sholatnya diterima tidak ditolak. Masih lebih bagus ngaji satu bab. Masya Allah. Masih lebih bagus bapak duduk begini. Apalagi bapak ibu di rumah nonton TV. Apalagi rumah. Ngobrol, apalagi. Bapak di rumah ngaji, bapak di rumah sholat. Setiap malam 7000 tahun umur bapak, 7000 tahun umur bapak. Di rumah sembahyang malamnya dari beduk isya sampai subuh. Siangnya puasa 7000 tahun kalah sama ngaji satu bab ilmu. Masya Allah. Berarti kalau kita enggak ngaji bodoh banget ini ya. Ya Allah, bodoh banget kita. Tidak memanfaatkan ini. Ntar udah mau mati baru sadar lah. Fa iza matu fantabahu. Apabila sudah mati baru sadar, jangan dari sejak sekarang Pak. Ngaji. Ngaji Pak, sambil kita niatin mudah-mudahan enten anak kita jadi tukang ngaji. Kalau anak kita Pak enggak mau ngaji, disuruh kagak mau ngaji, disuruh ngaji enggak mau ngaji, ya Allah. Tuh betapa sedihnya Pak. Sedih kita. Kenapa begitu? Orang kalau ngaji duduk kayak begini Pak, duduk di majelis ilmu, saya yakin insya Allah anak kita sholat 5 waktu. Saya yakin yang di sini ini bapak-bapak semua sholat 5 waktu. Yakin saya. Tapi kalau umpama yang kagak ngaji, saya enggak yakin. Sholat 5 waktu. Kenapa? Ini mulia, ini menandakan betapa mulia. 7000 tahun siangnya kita puasa, malamnya kita sembahyang. Bukan hanya itu aja, semua amal ibadah kita 7000 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kalah sama duduk ngaji satu bab ilmu. Masya Allah. Kira-kira pahalanya sama nih tiap hari, tiap ini kita ngaji. Tiap giliran kita ngaji, Masya Allah. Andai kata dizohirkan pahalanya Pak, rumah kita enggak muat Pak, jangan rumah kita, ini dunia enggak muat. Masya Allah, bingung taruhnya di mana? Wa an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajar olehmu akan ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi fil ilmi ya'dilu siyama wa muzakaratahu ta'dilu qiyama. Karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah Ta'ala, ya, lewatannya. Ta'alamul ilmu, belajar olehmu akan ilmu. Fa inna ta'alumahu lillahi, karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah, hasanatun, itu kebaikan. Wa dirasatu tasbi'un, mempelajarinya adalah tasbih. Deresinnya itu tasbih. Masya Allah. Jadi kita ngaji itu kebaikan. Ini bapak duduk kayak begini, kebaikan. Bapak deresin di rumah, kebaikan. Tasbih. Wal ba'su an'u jihadun. Kita bahas jihad. Tadi kita ngaji itu tuh Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Jihad. Wa talabuhu ibadatun. Mencari ilmu. Ibadah. Wa ta'limau sadaqatun. Mengajarkannya sedekah. Kita ngajarin ilmu sedekah. Walaupun ntar sama jamaah dikasih ya bulughahnya, tetap sedekah. Masya Allah.
Wabazalahu li ahlihi qurbatun, memberikan ilmu kepada ahlinya adalah berdekat diri kepada Allah. Memberikan ilmu kepada ahlinya yaitu orang yang dikasih ngamalin ilmu ahlinya. Wal fikra fil ilmi ya'dil siyama, dan berpikir pada ilmu itu mengimbangi pahalanya pahala puasa. Wa muzakaratu ta'dil qiyama, dan mendiskusikannya muzakarah ilmu itu mengimbangi pahala salat. Masyaallah. Jadi berpikir tentang ilmu mengimbangi pahala puasa. Bukan pengertiannya kalau begitu gua enggak usah puasa dah, gua mau ilmu aja. Bukan begitu. Puasa tetap puasa. Ilmu terus kita kaji, terus kita cari. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubil ilma, cari oleh makan ilmu. Wala bainaka wa bainahu bahrun min narin." Sekalipun di antara engkau dan di antara ilmu ada lautan api. Sekalipun. Masya Allah. Bagaimana caranya nyebrangin ini? Pokoknya cari, seberangi. Masya Allah. Lautan pun kus akan seberangi walaupun lautan api. Ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa bersu Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal la'ni, cari olehmu akan ilmu dari ayunan sampai lahat kubur. Jadi yang namanya ngaji itu enggak ada batasnya, walaupun ada kelasnya itu kelas hanya cuma sebagai ya apa, semangat aja. Jadi udah lulusnya bukan berarti udah enggak usah ngaji lagi, jangan, terus ngaji. 6 tahun umpama, ya 6 tahun mah ya masih sedikit. Terus ngaji. Apalagi masih banyak kitab yang belum dihatamin. Terus ngaji. Ayat ta'allumil ilma, ayat ta'allumul ilma fardun fi jami'il awqati wal alati. Belajar ilmu adalah fardu pada sekalian waktu dan keadaan. Fardu, wajib, wajib. Makanya beruntung Pak, bahagia Pak kalau kita punya anak rajin ngajinya. Ya kalau enggak punya anak, Pak, enggak punya anak rajin ngajinya, mantu rajin ngajinya. Wa qala ba'du salafi, berkata sebagian salafus saleh, al-ulumu arba'atun. Ilmu itu ada empat, al-fiqhu lil-adyani, ilmu fikih untuk badan. Wa tibbu, ilmu kedokteran lil-abrani. Al-fiqhu lil-adyani, ilmu fikih untuk agama. Wa tibbu lil-abdani, ilmu kedokteran untuk badan. Wa nujumu lil-azmani, perbintangan untuk masa, zaman. Wa nahu lil-lisani, dan nahu untuk lidah. Wa alam, ketahui olehmu anna tahsinal ilmi ala nau'aini, bahwa menghasilkan ilmu terbagi dua macam, kasbiyin wa sama'in, ada ilmu kasab, ada ilmu sama'i. Fal kasbiyu, maka ilmu kasab, wal ilmu hasilu, yaitulah ilmu yang hasil bimuda wa mati darsi, wal kiraati alal ustazi. Ilmu kasab yaitu ilmu yang hasil dengan senantiasa belajar dan membaca atas ustaz, ya, kepada ustaz, itu kasab. Kayak kita namanya kasab, kita kasab. Wa sama'i, dan ilmu sama'i. Wa ta'alumu, yaitu belajar ilmu minal ulama'i bis sama'i, belajar ilmu dari seorang dari para ulama dengan mendengar. Fi umuri dini wa dunia, tentang perkara-perkara agama dan dunia. Wa hadza la yasulu illa bi mahabbatil ulama'i, ini tidak hasil kecuali dengan cinta kepada ulama.
ngaji dari kepada ulama dengan cara dengar pada perkara-perkara agama. Ini yang ngaji nguping itu ya. Yang ngaji nguping nih. Bapak kalau pengen dapat kata ulama di sini akan dapat dengan kita cinta sama ulama. Kita enggak bisa baca kitab, kita bisanya dengerin aja. Kalau pengen dapat yang kayak begitu, cintai ulama. Cintai guru. Kira-kira kalau bapak cinta sama ulama, sama guru, lagi ngaji, dengerin apa ngobrol? Dengerin. Cuekin apa dengerin? Dengerin. Kalau yang enggak cinta, ya kebalikan itu. Nah, dengan begitu, kata beliau di sini akan dapat ilmu. Ngaji setiap hari gurunya ngajar je ngobrol aja, kira-kira dapat apa kagak? Senin ngaji di sono, Selasa ngaji di situ, Rabu ngaji di sono situ. Tapi gurunya lagi nerangin je ngobrol aja. Bajunya seragam. Cintai. Apalagi wal ikhtilati mahum wal mujalasati laum, dan bergaul kepada mereka dan duduk-duduk bersama mereka, wal istibsari minhum, dan minta penjelasan daripada mereka. Wa yajibu 'alal muta'allimi, wajib atas orang yang belajar, ayyan wiya, bahwa dia niat mitahsinil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, ridallahi, akan ridha Allah Ta'ala, wa daral akhirata, dan negeri akhirat. Niat, niatnya itu, niatnya ridha Allah Ta'ala, niatnya negeri akhirat. Wa izalatal jahli an-nafsi, dan menghilangkan kebodohan daripada dirinya. Wa ansa'il juhali, dan daripada sekalian orang-orang yang bodoh. Niatin begitu. Karena Allah, karena negeri akhirat, karena untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya maupun orang-orang yang bodoh. Apalagi wa ihya ad-dini, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami bil ilmi, dan mengekalkan Islam dengan ilmu. Niatin itu. Wa yanwi bihi syukra, dan dia niat dengan cari ilmu itu akan bersyukur. Ya, bapak-bapak, kita ngaji kemarin niatin syukur sama Allah telah diberikan badan yang sehat, pikiran cerdas, alhamdulillah rezeki ada. Niatin itu. Wa yanwi bihi asyukra ala nikmatil akli, dia niat dengan cari ilmu akan syukur atas nikmat akal, wasi'atil badani, wasi'atil badani, dan sehat badan. Wala yanwi bihi ikmala nasi ilaihi, dan dia tidak niat dengan cari ilmu itu akan menghadapnya orang-orang kepadanya. Jangan ngaji supaya orang-orang pada ngaji sama dia, menghadap sama dia, minta air sama dia. Jangan. Jangan niatin orang pada datang sama dia. Jangan. Kalau niat supaya bisa ngajarin orang, yang orang-orang yang bodoh, itu boleh, bagus. Wastikbala mata'id dunia, dan menarik mata benda dunia. Jangan niat itu. Kita ngaji jangan niat itu. Wal ikrama inda sultani wa ghairihi, dan memuliakan, dimuliakan di sisi raja dan lainnya. Jangan niatnya supaya dimuliakan sama pemerintah. Ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.